Hi guys, kita kongsi sedikit Nissan Navara. Nissan Navara, ya horn tiap bunyi ya, horn tiap bunyi. Horn tiap bunyi, kita kongsi sedikit cara buka ya, buka dia punya steering ya, buka dia steering sama buka dia punya clock spring atau sensor switch dia. Yang putus ya, putus. Biasanya buka horn pun dia bunyi. Biasanya di sini punya clock spring dia putus lah. Clock spring putus. Biasa kita tekan pun tidak bunyi lah, dia berfungsi. Okay, cara dia buka. Ya, saya sedikit siapa yang ada Navara. Kalau yang mau tukar sendiri. Dia buat sendiri lah, kita mau jimat kos di workshop. Buat lah, kita buat sendiri, buka sendiri. Okay. Saya sini ada satu dia punya spare part clock spring. Okay, bentuk dia macam ini. Masih sedikit. Masa kita buka steering ini. Kayak kita mesti lurus. Steering ini pun mau lurus. Oke, baru kita start buka. Oke. Saya buka dia steering. Ini punya kabel. Oke, saya tunjukkan sedikit. Belum buka, steering mesti lurus. Oke, steering mesti lurus. Dan kita mau buka ini barang. Ini kita mesti mau tolak. Nah, tolak macam ini. Oke. Tolak sebelah ini. Sini pun sama. Lalu dia punya ini spring, dia pandai keluar spring. Oke. Ini sudah putus. Dia sudah putus, jadi dia horn dia ada. Clock spring, okay. Itu nama dia clock spring. Okay, benda ini. Kalau horn tidak bunyi, ini masalah dia. Kita share sedikit cara tadi. Okay, kita kongsi sedikit cara buka dia. Dia ada dua pin ini. Kita tutup dari luar sini, dari lubang ini. Okay. Okay, kita tutup dari luar ini. Okay. Kita tolak ya. Dua-dua sini. Ini pun sama. Dua tolak, dia pandai keluar. Dia punya ini ya. Oke. Oke, kita mau buka ini. Ini kita cabut dia ini saja. Ini lock dia. Sama lock sini. Tekan. Masuk dan masuk.
kita pasang, kabel kita pasang. Lepas itu kita cabut ini switch ya, mau cun-cun. Steering mau cun-cun tengah-tengah ya, supaya tidak lari. Steering mau cun-cun tengah-tengah. Oke.